Oke, kita dapatkan 20 agent scroll, 40 per crane dan juga 2 equipment gold. Terus di sini juga kita mendapatkan Magatha Marietta Mirror, guys. Dan juga saya bisa membeli 2 Itachi Susanoo di store, guys. Mantap. Hello guys, welcome back to my channel again. It's Jahanam Gaming. Dan di video kali ini guys, saya mau Ascension Ninja guys ya. Ninja saya masih begini guys ya, masih apa adanya. Di sini saya mau Ascension Ninja karena di sini adanya event apa ya? God of Shinobi yang bagian founding Konohagakure. Yang ini guys ya, Ascension mana ya? Di bawah ini kayaknya. Ya, Ascension 6 star, 8 star dan 10 star guys ya. Kita harus Ascension sampai maksimum yang kita bisa. Terus kita akan mendapatkan ini poin buat Konohagakure. Terus juga adanya Paper Crane Activity di Growth Mission, kita harus Ascension 3 ninja sampai bintang 10 guys untuk mendapatkan 20 legendary scroll dan juga Yata Magatama Mirror. Magatama Yata Mirror. Terus di sini weekly event ada juga ini Path of Jonin, kita harus Ascension sampai cuma satu saja bintang 10, kita mendapatkan 40 dan 1000 diamond, 40 sakura stick dan 1000 diamond guys. Oke, tanpa tunggu basa-basi kita langsung saja menuju ke tempat Ascension guys ya. Di sini saya belum tahu Ascension siapa, tapi kita akan lihat saja ya, yang saya bisa Ascension itu saya akan Ascension. Kita langsung masuk. Oh, di sini kayaknya bisa Gaara guys ya, Gaara Tsunade. Oke, sekarang kita ke Gaara guys ya. Kita Ascension Gaara dengan mengorbankan Naruto Kid bisa guys ya. Naruto Kid atau Uzumaki Naruto. Naruto kita langsung Ascension ya guys. Ya, ini mantap. Kita cari yang bebas ya. Yang satu ini siapa? Oh, ini saja. Akhirnya. Terus kita naikkan ke bintang 3 ya guys. Ini mau naikkan ke bintang 3 ini. Hyuga ini, oh, bintang 2 saja. Dan kita akan naikkan Naruto yang kecil, Naruto semakin Naruto ke bintang 3 guys ya. Kenapa saya memilih dia? Karena kan dia tidak dipakai ya kalau Kisunanya. Jadi saya akan mengorbankan ini Hyuga guys. Ya sudah bintang 3, kita cari satu lagi guys ya. Oh ya, bisa ini guys. Asuma Sensei kita jadikan korban guys. Buat naikkan Naruto Uzumaki ke bintang 4. Oke, kita cari yang bintang 2 ini guys. Nah, kita langsung saja naikkan ini guys ya. Asuma Sensei. Dan ini ya, Karin. Oke, bintang 3 Asuma Sensei kita naikkan ke bintang 4 guys ya, Naruto Uzumaki. Iya, Naruto Uzumaki bintang 4 guys. Dan sekarang kita naikkan Gaara ke bintang 5 guys atau bintang 10 guys ya. Confirm. Oke, dan selesailah Gaara bintang 10 guys ya. Kita coba lihat di weekly event atau di Path of Jonin. Oke, selesai guys ya, dapat 1000 diamond dan juga Sakura Stick. Kita langsung lanjut dengan Mifune guys ya. Kita naikkan Mifune, kita korbankan Darui saja guys ya. Darui ya, Darui saja guys, kita korbankan Darui. Kita akan naikkan ke bintang 9 guys ya. Di sini kita jadikan ya Ino ke bintang 2, langsung Darui kita langsung naikkan ke bintang 8 guys ya, atau bintang 3 orange ya. Darui bintang 3 orange. Ini Hyuga guys kita naikkan lagi guys. Oke, bintang 2 kita naikkan dia ke bintang 3 guys ya, atau ke bintang 8 orange. Kita cari satu yang kita bisa ambil, Tenten saja guys ya, karena Tenten kan itu tier A. Terus kita jadikan ya si Hyuga ke bintang 6 bintang 8
atau bintang 3 orange dan sudah selesai. Sekarang kita naikkan Darui ya guys ya, Darui ke bintang 9 guys ya, dengan korbankan Hiashi Hyuga. Oke, sekarang kita tinggal menaikkan Tsunade guys ya. Ini kita korbankan Akimichi Chosa saja guys. Oke, Akimichi Chosa sudah bintang 7. Kita tambah sekali lagi guys ya. Siapa ini yang bisa? Oh, ini kayaknya Sakura. Kita langsung Sakura dengan naikkan ke bintang 7 guys ya, agar Akimichi Chosa bisa ke bintang 8. Mana Akimichi Chosa ya? Kita cari yang tadi ya, Sakura. Oke, langsung bintang 8 ya, Chosa Akimichi Chosa. Dan kita sekarang langsung naikkan Mifune ya guys ya, Mifune ke bintang 9 dengan mengorbankan Akimichi Chosa. Mifune bintang 9 dan kita langsung naikkan Mifune ke bintang 10 dengan mengorbankan Darui guys ya. Dan selesai, Mifune bintang 10 guys ya, sudah 2. Tinggal satu lagi guys ya, sini saya mau jadikan Tsunade guys dengan korbankan ini aja ya, Killer B kita bisa korbankan guys ya. Jadi Killer B kita naikkan ke bintang 9 guys. Oke, Killer B langsung naik ke bintang 7 atau 7 star. Terus next step kita naikkan Haku ya guys ya, Haku ke bintang 7. Kita level atau level bintang atau growth star ke 7 star guys ya, Haku. Oke, Haku bintang 7 dan di sini kita langsung naikkan Killer B ke bintang 8 dengan mengorbankan Haku guys. Karena Haku di sini kan dengan Zabusai kalau Kizunanya tidak terlalu dibutuhkan. Terus kita cari Machio guys ya. Machio ini naikkan ke bintang 7 dan dia akan saya korbankan karena dia tidak mempunyai Kizuna guys ya. Jadi saya akan korbankan dia. Oke, Machio sudah, tinggal naikkan Zabusa. Pasangan dari Haku, jadi Zabusa saya akan naik ke bintang 7. Terus di sini Omachio, Zabusa saya akan naik ke bintang 8 dengan mengorbankan Omachio guys. Oke, Zabusa bintang 8 atau bintang 3 orange. Terus kita naikin ini guys ya, siapa ini, Anko ke bintang 8 juga guys ya. Kita harus up dia guys sampai bintang 8 agar Killer B dan juga Tsunade ada pasangannya. Di sini saya mau korbankan sini aja ya guys ya, Shikamaru ke bintang 7 guys ya. Karena Shikamaru kan di sini karang juga dipakai. Nah, di sini saya akan naikkan Anko ke bintang 8 dengan mengorbankan Shikamaru. Oke, bintang 8 Anko. Sekarang kita naikkan Tsunade ke bintang 9 dengan mengorbankan Anko guys. Kan selesai Tsunade bintang 9. Terus di sini Killer B kita naikkan ke bintang 9 dengan mengorbankan Zabusa, Omochi Zabusa. Oke, dan sekarang gilirannya Tsunade guys, kita kenaikan ke bintang 10 atau 7 star. Bang, dan akhirnya Tsunade bintang 10. Jadi guys, selesai ya 3 ninja bintang 10 hari ini. Di dari sini saya langsung klaim saja guys ya. Kita langsung lihat saja di Paper Crane. Di growth activity saya sudah menyelesaikan semua. Saya coba mau klaim ya guys, ini reward yang kita bisa dapatkan. Oke, dan sekarang dapat 20 fraction scroll, terus dapat 20 legendary scroll, 40 paper crane dan 2 equipment golden guys, golden dark guys ya. Terus dapat Magatama Yata Mirror guys. Dan di sini kita juga langsung ke menuju ke store. Kita bisa langsung ambil, di sini kan ada ninja guys, ada 3. Saya lebih suka Itachi Susanoo guys ya, karena Itachi Susanoo ini bisa menukarkan dengan Madara, walaupun juga Obito juga bisa, tapi saya lebih ke Itachi Susanoo guys. Saya ambil 2 guys ya. Jadi saya sudah cukup berhasil untuk malam ini. Saya bisa menyelesaikan Paper Crane. Kita bisa lihat di back sini. Saya mempunyai 46 legendary scroll, 20 action scroll dan 192 common scroll. Terus ada juga Magatama Yata Mirror dan juga Itachi Susanoo 2 guys, atau bisa bintang 6 guys ya. Terus di sini di weekly event pastinya sudah selesai semua ya guys, di Path of Jonin sudah selesai. Jadi kita dapat reward yang begitu saya inginkan untuk upgrade ninja. Terus yang di sini guys ya, God of Shinobi Founding Konohagakure sudah bisa guys ya. Kayaknya di sini tinggal apa ya, tinggal gacha guys.
saya mau kasih pakai fraction. Oke guys, jadi sampai sini saja video saya kali ini. Thanks for watching dan next, see you and bye bye.